Maaf Gus, pakai ini dulu. Ini. Iya. Oh iya. Itu Gus. Kenapa? Terkait masalah pernyataan dari Cak Nur bahwa mengibaratkan Pak Jokowi itu ya, seperti Fir'aun, Pak Luhut seperti Haman, dan Salim, siapa itu namanya? Pak Antoni Salim. Pak Antoni Salim itu sebagai... Oh iya, saya sudah... Seperti apa, Gus? Udah dengar. Iya. Maksudnya gimana, maksudnya? Ya, artinya itu apakah tidak... Apakah tidak mencerminkan sebagai tokoh atau... Oh iya. Iya, sebetulnya kalau dilihat dari tataran agama itu, ya... Salah lah beliau menganalogikan Pak Jokowi dengan Fir'aun. Itu satu kesalahan yang fatal. Dari segi ideologi aja Pak Jokowi kan Muslim, kalau Fir'aun itu kan kafir. Kemudian Pak Luhut Haman, dari apanya Pak Antoni Salim gitu. Itu kalau dari lihat dari agama saja gitu, udah melenceng lah, salah menurut saya. Kemudian itu bisa menimbulkan satu asumsi yang kurang bagus, tanaman-tanaman asumsi kepada rakyat yang kurang bagus nantinya. Bisa jadi membahayakan, meracuni pemikirannya rakyat untuk bisa berdemokrasi secara sehat. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pilihan, tapi kita ini tidak boleh menjelek-jelekkan. Tidak boleh saling menjelekkan, apalagi, mohon maaf ya, memberikan julukan yang tidak pantas. Itu sangat dilarang oleh agama. Kalau kita benci kepada orang lain, jangan berikan julukan. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, siapa yang memberikan julukan kepada orang yang dibenci, maka itu termasuk min ayatin nifak, termasuk ada di dalam hatinya titik kemunafikan. Tidak boleh itu. Jadi ingat nih, kalau kita benci, kita sebagai orang NU, kalau benci kepada orang, jangan dikasih julukan. Maka saya tidak suka terhadap julukan-julukan seperti pada ada yang cebong, ada yang apa lagi, kadrun, ada yang lagi kampret. Itu jangan, itu Allah saja memanggil kita dengan cara yang bagus kok. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, disebutnya musholihun, orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Allah itu memanggil kita dengan panggilannya sangat begitu baiknya, begitu indahnya. Kenapa kita justru memanggil sesama muslim semacam itu? Akhirnya terjadilah terjumur semacam Cak Nun. Dan orang-orang semacam Cak Nun, menurut saya bukan Cak Nun aja, banyak orang semacam itu. Ini adalah salah satu contoh dan sampel aja. Jadi menurut saya itu jauh dari kebijakan, jauh dari kebijaksanaan, jauh daripada akhlakul kalimah. Jangan kalian diru lah semacam itu, siapapun orangnya itu. Sebab itu termasuk bagian daripada ghibah ya. Bagian daripada ghibah. Kalau semua dalam Al-Qur'an dia mengatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian kemudian memunculkan, menuduh, memberikan julukan kepada sesama Islam, sesama muslim. Bahkan sesama manusia itu tidak boleh memberikan julukan dengan lakop-lakop yang kurang bagus itu. Itu kalau kita sebagai umat Islam, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi kita ini termasuk orang NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kletaknya. Jadi artinya ya saya ya sependapat lah dengan Cak Nun seperti itu. Dan yang namanya saya sendiri mengamati daripada apa yang diungkapkan, dikatakan oleh Cak Nun dari beberapa videonya, dari beberapa ceramah-ceramahnya, itu kadang-kadang memang kritis terhadap pemerintah. Itu enggak jadi masalah kritis. Pak Rocky Gerung juga kritis, enggak jadi masalah. Yang penting jangan memberikan julukan jelek, yang penting jangan menjelek-jelekkan, yang penting jangan sampai perbedaan ini kemudian menjadikan fitnah antar umat Islam, apalagi cuma dengan julukan-julukan yang tidak baik lah itu. Sebab kalau ghibah itu apalagi. Ya saya minta kepada Cak Nun lah. Artinya ajang daripada ma'iyah itu jadikan ajang untuk pembenahan moral dan akhlak. Jadi bagaimana? Ya Cak Nunnya sendiri harus mengerti tentang bagaimana cara berakhlak, bagaimana cara mengucapkan sesuatu. Kenapa sih?
Karena mohon maaf, Cak Nun itu bukan ulama. Beliau adalah budayawan. Jadi artinya boleh bicara masalah agama, boleh bicara akhlak, boleh bicara fadhailul a'mal. Tapi ingat, jangan fatwa. Jangan ifta. Kalau ifta itu udah urusan mukti, urusannya mufti, urusannya qadhi, urusannya hakim, urusannya ulama itu. Kalau seumpama tidak tahu Al-Qur'an, tidak ngerti hadis, nakhusorofnya masih lemah, balagho badi' bayannya masih enggak, ilmu istiqaq belum ada, usul fikih enggak jalan. Lalu kemudian bicara agama, bicara Qur'an, bicara hadis, apalagi fatwa, ifta seperti ini enggak baik, ini salah, ini begini, ini. Akhirnya yang timbul bukan dakwah, itu sudah syaitan itu. Ana khairum minhu. Saya lebih bagus daripada yang lain, saya lebih hebat daripada yang lain. Jadi yang lain dianggap salah. Inilah yang disebut oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, bahwasanya ru'asa'ul juhala itu seperti itu. Ru'asa'ul juhala itu kata Rasulullah itu. Kata Rasulullah mengatakan bahwasannya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu mengambil ilmu agama bukan berarti ilmunya langsung diambil, tetapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ini Rasulullah. Sehingga ketika ulama itu sudah jarang, sudah enggak ada ulama juga dijelek-jelekin terus. Ada ulama juga difitnah terus, diremehkan semua, sehingga masyarakat jauh dari ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Masyarakat ini akan mengambil pemimpin-pemimpinnya sebetulnya juhal, itu bodoh. Enggak ngerti masalah tafsir, enggak ngerti Quran, enggak ngerti agama, usul fikih bagaimana? Bagaimana itu yang namanya hadis, bagaimana itu usul hadis, bagaimana tafsir dan usul tafsir, bagaimana sih tentang masalah akidah yang sebenarnya, syariat ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnah wal jamaah, itu bagaimana? Lah ini bagiannya para ulama, menurut saya bukan bagiannya Cak Nun. Saya sendiri nggak berani menjustifikasi. Mohon maaf, zaman sekarang tuh banyak sekali ya mufti-mufti yang kadang-kadang ceroboh di dalam ifta. Kenapa? Karena sebetulnya dia belum mampu mencapai derajat mufti. Dia masih ustad, masih jadi seorang kiai. Dia Quran saja nggak hafal, dia hadis saja nggak hafal, usul hadis saja nggak ngerti, usul fikih saja tidak faham. Badi' bayan balagha istiqaq nahwu shorof, masih lemah. Tapi kadang-kadang orang tersebut tiba-tiba, karena mungkin dia euforia kena dapat, ya jadi punya pengajian di YouTube, punya apa channel apa, punya jamaah, akhirnya lupa dia berfatwa ini enggak bagus, ini bagus. Akhirnya saya lihat itu orang-orang semacam itu tuh fatwanya tuh, produk fatwanya itu akhirnya lucu dan pada akhirnya jauh dari kebenaran, apalagi dari agama yang disebut agama Islam. Makanya saya sarankan ya, orang-orang yang semacam itu jangan ditirulah. Kalau bisa orang-orang semacam itu ya bertobatlah, kembali kepada Allah. Dan untuk masalah agama apapun yang tidak tahu, tanyalah sama para ulama yang lebih alim daripada kita. Kemudian dengan pengajian kita, dengan kumpul-kumpulnya kita, dengan pembahasan kita, dengan majelisnya kita, jangan suka berfatwa. Kita kembalikan semua itu para ulama. Kita meneruskan perjalanan para ulama, bukan menciptakan jalan baru. Meneruskan jalannya ulama-ulama salaf. Sebab nyaris peradaban ulama-ulama zaman dulu, zaman ulama salaf, nyaris belum bisa digantikan sampai detik ini. Bagaimana Imam Syafi'i? Belum ada gantinya. Bagaimana Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim? Belum ada gantinya. Maka dari itu kita hanya mengikuti jalannya para ulama, tamasuk berpegang teguh pada jalannya para ulama. Maka kita semuanya merujuk kepada dahulunya para ulama. Jangan suka berfatwa di Quran, hadis, ini akhirnya menyesatkan masyarakat. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Kata Rasulullah, fasu'ilu fa'aftau. Mereka ditanya, fa'aftau, mereka berfatwa. Rasulullah bersabda dengan fa'aftau, mereka berfatwa. Bukan fa'ajabu, menjawab, tapi fa'aftau, mereka berfatwa. Karena memang akan terjadi seperti itu. Ru'usan juhalan ini kadang-kadang banyak yang berfatwa. Lah saya kalau dalam hal semacam itu saya keras, enggak boleh berfatwa. Dan fatwanya enggak sah untuk diikuti. Kenapa? Sebab karena laisa min ahli ilmi. Karena dia belum laisa minal mufti. Sebab dia belum ke tingkat derajat mufti dan belum memenuhi syarat-syarat jadi mufti atau apalagi mujtahid.
Maka dari itu fatwa ada caranya, ifta ada caranya, istinbatul ahkam ada caranya, pembahasan tentang masalah Quran dan hadis juga ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan, karena agama itu bukan milik siapa-siapa, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu benar atau tidak itu Allah. Kita hanya dzan. Kalau semua lewat Quran yang yakin, kita yakin dari Quran dan hadis. Tetapi kita kalau semua kita enggak tahu ilmunya, jangan-jangan itu dari nafsu kita sendiri. Jangan-jangan itu adalah dari pendapat kita sendiri, asumsi kita sendiri yang pada akhirnya menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain, jauh dari agama akhirnya. Maka tentu kembali kepada para ulama, jalannya para ulama. Saya minta kepada Cak Nun ya, kembalilah ke jalan ulama-ulama NU lah, KKI NU. Gak usah lah ikuti orang-orang yang gak benar itu. Tapi saya lihat kemarin apa tadi pagi itu sudah ada klarifikasi dari Cak Nun. Klarifikasi? Sambet khilaf, mana seperti itu? Khilaf, ya. Saya nyatakan bahwa kalau klarifikasi harus, kalau bisa minta maaf lah kepada beliau, kayak Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Antoni Salim itu, karena memberikan julukannya tidak baik. Gentle aja lah, minta maaf aja, gak apa-apa kok. Orang minta maaf itu bagus kok, bagus, mulia itu orang minta maaf kok. Kemudian jangan lakukan kesalahan itu lagi. Kemudian saya minta supaya lebih bijak lagi dan lebih teliti, lebih mengikuti jalannya para ulama. Sebab saya lihat tuh pengajian-pengajian beliau sekarang-sekarang ini kok agak beda gitu, agak beda dari jalur-jalurnya NU gitu artinya. Iya. Ya mungkin beliau mungkin dalam masalah politik tidak mungkin, saya enggak tahu pilihannya dia, mungkin tidak pada waktu pemilu mungkin tidak mendukung Pak Jokowi, tapi bukan begitu caranya. Apakah beliau itu mau membuktikan bahwasanya pilihan mayoritas milih Pak Jokowi itu dianggap salah dengan pendapatnya dia? Lah itu juga itu enggak. Ya kalau sumpah memang tidak setuju, tidak pernah mendukung, ya tidak usah menjelek-jelekan. Karena kita ini apa? Karena kata Rasulullah mengatakan man kariha min amirihi syai'an fal yasbir. Kalau semama kita itu ada tidak suka terhadap keputusan pemerintah, satu keputusan, ya fal yasbir, sabar. Kata Rasulullah sabar, bukan demo. Sabar, bukan menjelek-jelekkan, sabar. Tafsirnya ada tuh, hadisnya di kitab Fathul Bari tuh. Tafsirnya ada. Bagaimana diantaranya seumpama kita memilih beliau, tetapi ada haknya dia agak lama diberikan, ternyata si Amir itu memberikan pada haknya pada orang lain dulu, maka dia kemudian semua tidak setuju, ya sabar, jangan lantas kemudian menjelek-jelekkan karena haknya dia semua nggak dapat atau belum dapat. Itu diantara tafsirnya banyak. Jadi yang menafsirkan adalah para ulama. Jangan berani-berani menafsirkan Al-Quran secara langsung, jangan berani-berani menafsirkan hadis secara langsung. Orang NU yang belajar nahwu shorof dari kecil, belajar badi' bayan, belajar ilmu istiqaq, belajar usul fikih pun enggak berani menafsirkan Quran secara langsung dan hadis. Akhirnya apa? Timbul satu fatwa-fatwa yang kadang-kadang lucu. Ada gini. Saya kadang-kadang mendengar itu tuh orang-orang bodoh itu menurut saya. Itu orang enggak benar itu. Maka dari itu saya minta kepada Cak Nun, cobalah renungilah dululah bagaimana sih jalannya para ulama-ulama NU. Kalau semama kita tidak, bagaimana cara mukhalafahnya? Cara berbeda pendapatnya, bagaimana cara ketika debat, bagaimana cara ketika menyampaikan sesuatu, bagaimana? Bagus. Ya. Apakah mungkin bisa disamakan pada zamannya Nabi dan zaman sekarang? Mungkin beberapa orang beranggapan jangan samakan zaman Nabi dengan kita zaman sekarang. Ya, kalau sama nggak bakal sama. Tapi kita kan diwajibkan mencontoh Rasulullah. Jadi kalau kita Rasulullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, kita harus nyontoh. Jangan lantas mengatakan oh itu kan nabi. Saya kan bukan nabi loh. Justru nabi itu untuk dijadikan prototipe manusia untuk bisa dicontoh oleh kalian. Jadi kalau semua bukan nabi yang dicontoh, lalu kamu mau nyontoh siapa? Jadi artinya apa? Jangan, itu alasannya orang malas untuk mengikuti sunnahnya Rasul, akhlaknya Rasul. Jadi itu nomor satu dalam tataran dakwah. Sekarang buat apa sih? Manfaatnya apa itu? Cak Nun bilang begitu tuh. Kalau bukan dampaknya nggak bagus tuh, dan akhirnya kan orang akhirnya underestimate. Artinya kok Cak Nun begitu? Saya juga kaget waktu itu ada video itu. Saya kaget sekali. Saya nggak nyangka. Karena apa? Karena saya sendiri membaca buku-bukunya Cak Nun itu sejak saya kecil, sejak saya muda. Saya termasuk penggemar termasuk puisi-puisinya beliau dan termasuk juga tulisan-tulisannya beliau. Saya termasuk pengagum beliau sebetulnya. Cuma ketika ini kok kaget kok bisa seperti ini, dan bisa waduh. Ya mudah-mudahan sih beliau akan kembali lagi pada jalan
Ahlus Sunnah Wal Jamaah, karena beliau orang NU, mudah-mudahan kembali jalan NU lah. Itu harus banyak minta nasihat kepada ulama-ulama NU yang sepuluh. Kemudian dari segi dakwah, buat apa? Seperti itu tuh. Buat amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan kemungkaran. Untuk mencari ridho Allah, mencari ridho Allah tapi sampai melaksanakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya kan? Orang zaman sekarang lucu kadang-kadang. Orang boleh amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ingat, yang namanya nilai agama itu Allah yang ngukur, bukan kita. Bukan ukuran kita. Kalau manusia itu ukuran benarnya itu adalah patokannya adalah Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan kamu, bukan dari kamu. Kalau seumpama kebenaran itu diserahkan kepada manusia, masing-masing manusia merasa benar nanti. Kacau nanti. Waktu kebenaran itu datang dari Tuhan kamu. Kemudian jangan suka menjelek-jelekkanlah. Boleh bicara kritik ya. Saya sendiri masih mengapresiasi bagus terhadap Pak Rocky Gerung ya. Walaupun Pak Rocky Gerung kadang-kadang katanya ada bodoh-bodoh, tapi saya yakin tuh kalau Pak Rocky Gerung tuh, Bang Rocky ini bilang bodoh tuh bukan berarti menjelek-jelekkan. Itu hanya kritis bahwa tindakan seperti itu dah merupakan satu tindakan kebodohan. Bukan penembar kebencian, Gus. Pak Rocky Gerung. Kalau Pak Rocky Gerung menurut saya masih itulah. Bisa ditolerir. Saya sering dengar omongannya beliau tuh, dia saking kritis saja, itu bukan menebar kebencian. Saking kritisnya, dia itu orang yang ahli dalam mengkritik dan ahli debat. Sehingga logikanya itu sangat sangat baik, sangat sangat bagus sekali ya. Sangat bagus, bagus enggak mesti baik ya, bagus ya. Kalau Pak Rocky Beringo saya kira masih bisa tolerir lah. Artinya kritis macam itu. Tadi tidak memakai kata-kata yang kasar. Yang penting jangan menjelek-jelekan. Kalau semua dakwah dengan menjelek-jelekan semacam itu, lah bagaimana? Ya supaya karena itu mengandalkan semua pemerintah ini kok tidak menangani perzinaan. Akhirnya kita tuh loh, pemerintahnya tidak menangani apa tidak mampu menghentikan perzinaan. Ada pembunuhan tidak mau diberikan. Sedangkan kita dakwahnya dengan cara ghibah menjelek-jelekan. Kata Rasulullah, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah menjelek-jelekan orang itu ada lebih berat daripada perzinaan. Bagaimana mungkin di Indonesia kita itu menghentikan perzinaan ketika kitanya sendiri melakukan sesuatu hal yang lebih berat daripada zina? Siapa yang dawuh? Rasulullah yang dawuh. Ini namanya nilai agama, ini namanya. Bukan sekedar syariat, tapi ada akhlak, ada ma'rifat, ada tasawuf. Jadi nilai-nilai agama, maqasid syariahnya apa? Ini para ulama yang bahas. Lah, sekarang kalau seumpama kita menfitnah, loh, karena kalau seumpama gak diganti banyak pembunuhan, loh pembunuhan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Kalau seumpama kita ingin menghentikan pembunuhan, tapi kita masih menghalalkan fitnah, mana mungkin pembunuhan bisa dicegah? Karena kita melakukan hal-hal yang lebih berat daripada fitnah, daripada pembunuhan. Maka dari itu di sini loh, apa namanya, sesuatu yang harus dipikirkan oleh kita semua sebagai umat Islam, bahwasanya ketika kita mau menghentikan perzinaannya, kita jangan menjelek-jelekkan orang. Jangan kita lantas melakukan hal-hal yang di depan agama lebih berat daripada perzinaan. Siapa yang dawuh? Rasulullah sendiri yang dawuh. Orang kita ini mudah sekali menjelek-jelekkan orang, menjelekkan ini, menjelekkan ini, menjelekkan. Maka dari itu janganlah menebar kebencian semacam itu. Kan kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Berdoalah kamu wahai manusia supaya Allah tidak memberikan sesuatu dalam hati kita rasa benci, rasa mangkel kepada orang-orang beriman. Ini doa sangat baik. Makanya kata Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah itu pesannya Rasulullah yang terakhir. Pesannya Rasulullah itu apa? Kata Rasulullah mengatakan, wala tahassasu wala tajassasu. Jangan suka membuat perasaan orang gak enak. Wala tajassasu, jangan sampai orang itu mengintip kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang, asal datang dari orang itu semuanya salah. Itu enggak boleh seperti itu. Islam enggak seperti itu. Kemudian wala tabaghadu, jangan sampai saling marah. Wala tahasadu, kita sebagai orang beriman itu jangan sampai saling hasud. Wala tadabaru, jangan sampai saling nyingkuri. Jangan sampai saling membelakangi.
kata Rasulullah, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan suka mengucapkan dengan kata-kata yang kasar, memberikan julukan yang enggak benar. Al-muslimu akhul muslim. Hadis al-muslimu akhul muslim sebetulnya itu sudah sebelum kata-kata itu sudah ada itu yang tadi. Baru setelah itu Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam, bersaudara. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Tidak boleh saling mendzalimi, tidak boleh kamu zalim kepada dia sama muslim, dan tidak boleh kamu menjatuhkan sama Islam, dan tidak boleh kamu meremehkan karena saudara. Itu pesannya Rasulullah. Jadi apa namanya, untuk masalah Cak Nun ini, mudah-mudahan itu jadi pembelajaran buat beliau, karena beliau adalah panutan orang, dan beliau juga mengukir sejarah tentang masalah sastra dan budaya itu sejak muda beliau tuh. Saya tuh tahu yang namanya Cak Nun, MH Ainun Najib itu adalah merupakan pemikir muda, budayawan muda, sastrawan muda Indonesia itu, yang berasal dari kalangan santri saya sejak dulu. Dan saya termasuk orang yang menggemari tulisan-tulisan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan ini adalah hanya zallatul lisan, keplesetnya ucapan. Mudah-mudahan isu bisa menjadikan pelajaran, dan mudah-mudahan ada transformasi dari Cak Nunnya, baik Cak Nunnya pribadi atau juga pengajian yang ada di Muawiyah. Jangan sampai nanti kalau diteruskan seumpama cara-caranya Cak Nun seperti itu diteruskan, nanti akan digunakan oleh orang-orang yang senang menebar kebencian, orang-orang yang dakwanya dengan kebencian, akhirnya nanti warnanya beda. Dan pada akhirnya jauh dari ulama, dan akhirnya Cak Nun jauh dari NU nantinya. Walaupun NU itu beda-beda, tapi cara perbedaan pendapatnya NU enggak seperti itu. Ya, bareng. Close, apa lagi? Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Mungkin ini juga pembelajaran buat kawan-kawan dan kawan-kawan bancer juga. Ya. Sudah malam. Ya. Kali ini saya mau istirahat. Iya. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.